Pemirsa, sidang sengketa hasil Pilpres 2019 meninggalkan momen dan juga keharuan tersendiri, baik bagi peserta sidang maupun para hakim konstitusi. Berikut kami hadirkan cuplikannya untuk Anda. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli. Saya bersumpah sebagai saksi. Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Tidak lain dari yang sebenarnya. Sudah tiga orang, bukan Prof. Yusril? Saya, Pak. Masih Prof. Yusril ya? Saya, Pak. Oh, sorry. Ya. Silakan. Baik, Pak. Langsung aja pertanyaan saya. Jadi, jadi lupa saya. Sama Pak, sudah tua juga, Pak. Iya, sama. Ya. Saya seusia dengan Prof. Yusril, sudah 64. Sama. Iya. Yang ke 6. Mungkin lebih. Saya sendiri tidak menghitung. Enggak, pokok-pokoknya sudah 6. Oh baik Pak, kalau Prof. Arief yang menghitung. Iya. Silakan Prof. Saya kira cukup ya untuk Profesor Edi saja. Walaupun dari 5 nama yang saya sebutkan tadi, Profesor Edi yang paling muda, tapi dari tampang dia yang paling tua sebetulnya. Diskursus yang dilakukan oleh pakar-pakar hukum yang usianya di bawah 60 semua ini. Jadi saya yang sebetulnya usianya sudah di atas 60, saya enggak perlu. Saya persilahkan Pak Palguna aja langsung. Kontes. Para pakar hukum supaya didengar oleh seluruh rakyat Indonesia ini. Terima kasih, Yang Mulia. Bagaimana para pakar hukum Indonesia berdebat di forum ini? Kalau kita lihat perdebatan tadi, sebetulnya ini kan kayak perdebatan panggung orang-orang UGM. Saya mencatat di sini, ada 5 nama tambah 1 nama. Ada Profesor Edi, Profesor Denny, Dr. Heru, Iwan Satriawan PhD dan Profesor Lutfiaz. Dari 5 orang yang berdebat tadi itu, induknya semua yang mengajari orang ini nakal, Lutfiaz. Tapi yang tukang nasihatnya Profesor Eni, itu yang ke-6. Jadi ini pertarungan para alumni UGM. Saya khawatir di dalam ini aja mereka bertengkar, tapi di luarnya nanti akur-akur lagi. Jadi agak repot kalau begitu sebetulnya. Saya mau protes dulu, Prof. Edi. Jadi tadi saya sama Pak Wakil merasa sedih. Jadi saya sama Yang Mulia Pak Wakil nggak diakui. Terus gimana ceritanya? Kami juga kan alumni. Waduh, sedih saya tahu sama Pak. Waduh, kita nggak diakui. Prof. Saldi juga alumni Yang Mulia. Dokter, iya, Prof. Saldi juga alumni. Tapi sudah dihitung tadi 7 orang kan? Berapa orang tadi? Belum termasuk saya sama Pak Wakil. Lah, Prof. Edi ini lupa. Tapi saya ingin komentar sedikit. Ya, ya. Ya, kalau begitu saya serahkan langsung Pak Ketua, saya kembalikan. Terima kasih. Jadi sekalian juga saya terus terang merasa terharu. Dan terima kasih suasana persidangan yang luar biasa. Garis miring 17,5 garis miring 2019.